Halo guys, sekarang kita mau ke Manila. Kita nggak tahu di sana mau ngapain ya, karena bener-bener nggak ngerti di sana ada apa. So, jadi kita sekarang makan dulu, baru kita flight. Sekarang kita masih terdampar di Bandara Jakarta lah. Terus kita nanti abis ini mau flight. Ngantuk banget. Aku ngantuk. Ah, dia mah pelor. Aku ngantuk. Ini gua mau jual ya di sana ya. Harganya yang cocok ya. 60-40 deh. Mau lu dijual? Enggak apa-apa, yang penting dapur ngebul. Oke guys, sekarang udah mau boarding. Ini udah di dalam pesawat. Si Osa udah di situ. Kita pisah. Tapi di depan belakang gitu deh. Ya udah, nanti gua update lagi kalau udah nyampe. Finally sampai juga di Bandara Ninoy Aquino, Manila. Tadi kita perjalanan 4 jam lebih ya. Ini udah jam berapa sekarang? Jam 6 an ya di sini. Bakal jam 7. Masuk jam 6. Jam 6 sekarang kita baru sampai, terus kita mau ke arrival, kita mau pipis. Dan gue belum tidur sama sekali. Jadi udah, kita lihat-lihat dulu aja. Sekarang kita mau imigrasi-imigrasian. Nanti gue update lagi. Bye. Sekarang lagi di Jollibee di bandara mau makan, tapi gue nggak tahu ini halal apa enggak. Ya udahlah ya, selama ayam awah. Oke guys, sekarang gue udah di bandara dan lagi menunggu Grab turun harganya. Sekarang lagi di Jollibee bandara, and katanya Jollibee ini terkenal banget di Filipina. Kita ada di bandara, jadi gue mau nyoba karena gue lapar juga sih. Nggak tahu ini jam 6 pagi terus gue lapar, padahal gue nggak pernah makan pagi. Jadi gue pesen ayam ini 2, Coca-Cola sama entah ini saus apa. Harganya 198 peso, which is itu kalau dirupiahin 50 ribuan. I can say. Iya, 50 ribuan. Are you sure? Yes. 100 kan 30, 260, 198, iya ya 59, 98 ribuan. Gue gak tahu ya ini halal apa enggak, kalian cek aja di websitenya karena gue gak nanya-nanya ini halal apa enggak. Pokoknya mah kalau pendapat gue, kalau ini ayam, ya udahlah. As long as gue gak makan yang babi, gue gak makan babi, ya udah menurut gue biasa-biasa aja ya. Dia belum mau makan karena dia belum lapar. I belum lapar guys. Sejak malam I belum lapar. I don't know why. Beda kan kita. Gue makan mulu, dia enggak. Yaudah, sekarang gue mau coba dulu makanannya. Nanti gue kasih tau kalian rasanya kayak gimana. Sekarang gue mau makan si Jollibee-nya ini. Ini gue dapet 2 ayam sama nasi. Gue kira tuh tadi gak pakai nasi. Maaf mbak, karakuin ya. Ternyata dapet nasi dan ini sambelnya. Anyway, di sini nggak ada sambel, even saus tomat, saus sambel nggak ada sama sekali. Mending di India ada saus tomat, di sini kagak ada sambel, saus tomat, segala macam sambelan nggak ada. Ya sambal. Jadi ya udah, kita coba aja makannya. Ini dari bagian yang terlalu tidak gue suka dulu, karena dapetnya. Kita coba pakai bumbu yang nggak jelas ini ya. Saus apa ya? Look like
kayak kari gitu ya, bukan sih? Kayak rasanya tuh kayak manis gak? Kayak saus stick bukan sih? Iya. Model gitu ya? Rasanya kayak saus stick cuma lebih hambar. Terus rasa ladanya berasa banget kan? Kenapa gue jadi chef tiba-tiba? Pokoknya ya ini lumayan kuliner. Sih, masih enak sih. Masih gak terlalu kari-kari banget loh. Masih enak lah. Untuk ayamnya enak sih. Maksudnya beda sama KFC, beda sama McD, beda sama Awe, rasanya sih beda. Gue gak tahu apa yang bikin beda, cuma beda aja. Terus kayak garing gitu. Ya iya lah, baru digoreng garing. Gitulah guys, gue makan. Jadi, ikon Jollibee mengajarkan kita untuk dance along with Jollibee. Jadi gue akan mengikuti gaya dari Jollibee icon ini. Let's try it. Ocha lagi mencoba belajar bahasa Filipin. Ocha Pinoy. Karena dari tadi ngomong bahasa Filipin. Selamat dong. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Oke, okay. Terus kita ngomongnya. Selamat, bos. Hotelnya namanya Hotel Grand Prix di Ermita. Jadi dia check-innya itu jam 2 siang. Jadi ini masih jam 11. Jadi kita masih nunggu 12, 13, 14, 3 jam lagi. Dan kita belum bisa masuk. Kalau mau nambah, kalau mau early check-in tuh bisa sih nambah 150 peso per hour. Jadi mendingan kita taruh luggage di sini and then kita jalan-jalan keliling Ermita dulu dengan tenaga yang masih tersisa. Jadi sekarang, anyway, ini hotel rate-nya sih cuma 200, berapa sih itu? Berapaan sih ini harganya? 200 ribuan ya? Per malam. Sampai 300. Ya, 250 sampai 300 ribu per malam. Tapi ternyata di luarnya ini bagus banget itu. Di luarnya sih, terus kayak pas kita datang orangnya langsung kayak nyamperin, bawain koper gitu loh. I think ini masih bisa bagus sih. Coba nanti kita lihat kamarnya pas kita ke atas gitu. Jadi sekarang gue mau jalan-jalan dulu. Nanti gue akan liatin kalian apa ada apa aja di sini. Oke? Oh iya guys, anyway, gue tuh kayak sama Ocha lagi ada challenge gitu. Jadi kita tuh nukerin per orang cuma 1 juta, 1 juta per orang, which is cuma 6.400 peso untuk berdua. Jadi per orangnya cuma megang 3.000 dan 2.000.
ya 3.400 peso per orang, jadi per totalnya tuh 6.800 peso. Jadi gue mau tahu 1 juta ini bisa nggak sih hidup di Manila? Nih kita udah pakai berapa baru nyampe? Nih kita lihat aja nanti ini buat apa aja untuk 1 juta ini. Harusnya cukup sih kalau misalnya konsepnya backpacker dan hidup Miss Queen. Kita lihat aja nanti. Oke guys, sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Ini kita baru keluar hotel jam 6 sore, tapi udah kayak malam gitu sih di sini. Jadi kita mau ya, kayak Indonesia lah ya. Sama banget kayak Indonesia. Terus sini kita sebenarnya mau ke Mall of Asia, tapi kita mau coba jalan kaki dulu karena kita juga mau lihat-lihat sekitar tuh ada apa sih gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu sih mau naik apa ke sana. Jadi kita coba jalan kaki dulu aja. Gitu. Ya udah nanti gua update lagi ya. Sekarang gue lagi ada di Sevel mencari susu. Ternyata di sini ada berbrand rasa ginkgo biloba, ginseng. Tuh. Ginkgo biloba. Biar pintar ya. Biar kita pintar. Oh, ini harga makanan-makanan gitu lumayan murah sih kalau di sini. Cuma 9, 25, 35. Lumayan sih kalau 59 itu berarti 15 ribuan. Jadi guys, di sini tuh tiap 5 menit sekali hujan reda dan anginnya kenceng parah. Tuh, kan terus banget hujannya, cuma anginnya itu. Anginnya parah banget ya. Parah. Kita mau ke mall susah banget, kayak badai menghadang gitu deh. Oke, ini anginnya kenceng lagi. Tapi enggak hujan. Jadi benar-benar angin doang sampai semua bergerak-gerak. Terus ini ada warung kecil. Warungnya kayak gini. Sekarang kita harus nyari Grab nih kayaknya. Oke guys, jadi tadi gue jatuh karena jalanannya licin banget. Tapi jatuhnya kayak cuma kayak mau sliding tackle gitu. Langsung diri gue. Gak apa-apa sih, cuma kayak tadi tuh aku kaget, tapi aku juga kaget. Tapi ketawa anjing. Tapi tadi tuh langsung ada orang berhenti mobilnya ya. Maksudnya dia kok langsung kayak, lu butuh bantuan gak? Kayak gitu. Iya, di sini orangnya care. Care sih orang-orangnya. Even ini di jalan raya ya, gue lagi jalan di jalan raya. Dan mereka kayak langsung berhenti. Do you need any help? Gitu guys. Udah kita mau jalan lagi, ntar gue jatuh lagi yang ada nih, ngevlog. Jadi kalau di sini nama polisi itu sepertinya polis. Jadi itu tempat kantor polisi kecil gitu kali ya. Yang kemarin bilang kalau di Filipina itu minuman keras murah, emang bener ternyata, karena di sini minumannya cuma 170 peso. 100. Ini 300 nih yang bawah. Terus di sini aduh enggak kelihatan. 173, 115. 109. Murah-murah banget. Cuma kayak 30 ribuan gitu. Guys, jadi kita udah sampai di Mall of Asia. Ya hujan lagi. Terus di situ ada Alfamart, tadi kita habis belanja minuman dan harganya di situ cukup murah-murah sih menurut gua. Dan sekarang kita akan masuk untuk mencari makanan and then kita akan belanja-belanja kali ya, enggak tahu deh. Nanti lihat aja ada apa di dalam. Yuk, kita masuk yuk. Mallnya biasa aja ya. Maksudnya mall biasa. Kok banyak gadget ya? Iya, kok ini gadget semua. Mungkin ada di sini kayak mangga duanya kali ya. Nanti depanannya ada apa kali ya? Dingin ya? Satu aja.
Jadi tadi kita nyebrang mall dulu, nyebrang mall jadi ada dua mall gitu berseberangan. Terus ini kayak fashion, kosmetik gitu-gitunya. Ini Watson gede banget di sini. Kita akan lihat di dalam ada apa aja sih. Mari kita lihat. Jadi Watson sini harganya mahal-mahal banget guys. Gimana kosmetik lebih mahal daripada harga minuman? Mahal-mahal banget, tapi kayaknya sih oke sih. Cuma maksud gue kalau daripada gue di sini, gue mendingan langsung ke Sephora gitu nggak sih? Kosmetiknya sih banyak, cuma kayak gue nggak terlalu tertarik gitu sih. Beli Breadtalk dulu. Farplus. Sekarang lagi di hypermarket. Lagi di hypermarket di Mall of Asia. Kita lagi nyari snack buat dibawa pulang. Entah apa yang kita cari di sini. Ya snack di sini nggak ada. Regal-regal kan? Ini kayak gini nih, banyak. Oke guys, sekarang gue udah selesai dari mallnya. Tadi cuma beli H&M doang. And then ini gue lagi pesan makan, pesan milk tea gitu di namanya Yadao Tea. Gue nggak tahu kenapa kamera gue mirror, gue belum bisa mengatasinya tapi ya udah. Ini milk tea khas Filipina I guess. Tapi kita coba aja harganya itu. Sebentar gue cek. Ini harga-harganya kayak 30 ribuan gitu. Murah sih, sama aja kayak milk tea di Jakarta. Ada yang pakai bubble, ada yang pakai red bean. Namanya Yadao Tea. Ini ada di Mall of Asia. Nah, si Yadao Milk Tea ini ternyata gede banget. Dan harganya 120 peso. Dan ini rasanya yang pearl milk tea ini rasanya benar-benar persis kayak Cha Time pearl tea. Pearl milk tea-nya Cha Time ini persis banget. Jadi gue dengan senang hati membelinya. Ini gue makan kayak bangket gitu, namanya beef brisket. Gue nggak tahu sih, nggak tahu ya ini minyaknya apa, cuma kata dia ini beef, nggak ada pork di sini. Ini harga cuma 50 peso, itu 15 ribu doang, save a lot. Dia mau makan, karena dia masih enak katanya, nggak tahu. Babi di mana-mana? Karena kita bukan yang makan babi, jadi agak kurang mood untuk makan gitu. Ya itulah pokoknya, besok kita makan ayam gorengnya. Ayam penyet? Ayam penyet. Nah, gue makan dulu ya. 50 peso only di Alfamart. Ada sih Indomie, Indomie juga 50. Oke guys, jadi hari pertama gue udah selesai dan ini kamar hotelnya. Gue gak bisa menuju ke sana karena ada tuyul yang lagi jemur baju. So ya udah, besok gue sambung lagi. See you on my next vlog tomorrow. Bye.